Enggak, udah diajak pulang sama tante kemarin. Wah. Iya. Yeah. Terus rencana lu ke depannya gimana? Goalnya apa, Ca? Nah, itu dia. Kalau aku pribadi jujur aku pengen banget ngurusin papa. Ya, ini dijemput depan dia. Ayah Marsyanda akan dibawa ke dokter mata. Kemarin kayak gitu. Persis seperti itu ya. 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 Sebenarnya ayah Marsyanda akan dibawa ke dokter mata dan kulit. Matanya kenapa, Ca? Maaf. Ya itu dari 2013 ya udah kayak gitu. Jadi dia pernah kepentok sesuatu infeksi. Dan terus sudah jadi kayak gitu. Begitu saja ya. Waktu itu sempat dikasih obat, udah cuman emang tertinggal seperti itu gitu loh. Yeah. Tapi mungkin kemarin karena kotor jadi infeksi lagi dan makanya jadi harus dibawa ke dokter. Jadi secara kesehatannya perlu dipulihkan juga ya. Dan itu yang lagi di inilah sama tante aku dan keluarga dari papa gitu. Aku sih sering WhatsAppan terus sama tante. Memberikan secara, ini juga laporan juga sama Caca apa yang dilakukan kan? Iya. Kok secara maaf dengan kesehatan mentalnya, Ca? Mental. Baik-baik saja ya. Papa maksudnya tuh shock atau gimana ketika penangkapannya? Enggak. Santai banget. Santai aja kalau dia ngomong biasa aja. Orang dulu gini kok pas ketemu. Kayak lu bener. Iya, pas ketemu sama Ben ya dulu banget itu tuh, pas sebelum nikah. Dia ngomong nyantai, dia ngobrol sama Ben, dia bilang, "Gue ini failure." Dia bilang gitu. Maksudnya ya gue nih ini Ben, ngomongin gue lo gitu ketemu Egi aja juga kan Egi ikut. Ya udah, ya, sorry ya apa dia minta apa gitu, minta sesuatu lah ke aku terus dia bilang sorry ya Egi gitu, kayak asik aja gitu. Terus Egi gimana, Bo? Berarti ini baru pertama kali kan ya Egi bener-bener, mungkin cerita-ceritanya udah sering dengar dari Caca, tapi ini pertama kali first time-nya dia ketemu nemenin Caca. Enggak, sebenarnya Egi pernah ketemu. Oh, berapa bulan lalu. Terus Egi cerita sama aku. Tahu enggak tadi aku ketemu beberapa waktu itu aku sebenarnya sempat ketemu sebenarnya aku pernah ketemu sama papa kamu, cuman Egi ceritanya kayak baru 2 bulan berikutnya. Mungkin dia gak pengen aku kenapa-napa kali gitu. Ya. Iya, aku lupa sih Egi cerita dia ketemu di mana ya. Terus iya, terus aku sempat ngobrol sih sebentar, tapi Egi ceritanya kayak pirit-pirit doang. Ya Egi ya. Terus aku nanya kan, gimana dia sehat, baby? Papa kamu sehat banget. Dan memang pada saat itu Tante Lucy bilang kalau papa tuh benar-benar sehat, punya pekerjaan, seger, putih, bersih gitu. Dan pas aku denger itu dari Egi, ya aku terharu. Aku nangis karena aku happy banget papa baik-baik aja.